Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan pebisnis Pertamini atau yang kepengin merangke Pertamini, mesin Pertamini. Kali ini saya dari Bara Elektronik Demak ingin membagikan ilmu pengalaman bagaimana cara memasukkan pompa DC Pertamini ke dalam drum. Jadi pertama-tama tentu saja drumnya itu kita lubang untuk masuknya pompa DC. Jadi ini setiap drum, setiap satu nozzle itu kan ada dua pompa DC. Nah, ini sudah saya ukur di mana pompa DC ini rangkaiannya seperti ini, ada satu, ini dua pompa DC, kemudian ini ada pengaman selang supaya tidak jebol. Itu seperti yang video yang sudah kami share di YouTube. Kemudian kita lubang, ini kita masukkan ke drum. Caranya yaitu drum kita lubang, ini lebarnya 7,5 cm, yang ke sini sekitar 17,5 cm. Nah, sekitar itu. Yang jelas ini untuk memasukkan ini apa? Untuk jalan masuk ke pompa DC ke drum. Itu, kemudian setelah masuk pompa DC kita masukkan ke sana, maka ini kita buatkan plat, ya plat untuk nutup yang tadi kita lubang. Lebarnya lebih lebar, ya, lebih lebar sekitar 2 cm lebih lebar gitu. Jadi ini saya bikin 12 cm. 12 cm, ini 25 cm, ya, kan. Ini tengahnya saya lubang untuk jalannya selang yang setengah in, selang dari pompa ini setengah in ini ya, ini setengah in ini. Kemudian yang lubang kecil ini untuk kabel. Nah, setelah nanti pompa DC masuk ke drum, mentok alas, ya, kita kemudian dari bawah selangnya masuk ya, kemudian kita baut seperti ini yang sudah jadi di sebelah nih. Nah, ini dari bawah sudah masuk, ini kabelnya, ini apa selangnya. Nah, selang nanti baru masuk ke sensor ini. Nah, ini mesin-mesinnya seperti ini ya. Itu kalau perlu ini dikasih tempel pakai apa lem begitu supaya biar bensin tidak keluar gitu. Oke, itulah cara kita memasukkan pompa DC ke dalam drum. Untuk informasi lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan pompa DC, pengaman selang, bisa hubungi kami Bara Elektronik Demak dengan nomor HP atau WA 089-541-161-4903. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.